Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membahas tafsir Al-Qur'anul Karim. Pagi ini kita akan membahas ayat 34 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka seluruh malaikat mereka bersujud, tetapi iblis enggan dan merasa angkuh, dan iblis termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memuji malaikat dan Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama dari benda-benda di bumi, dan ternyata malaikat tidak bisa menjawab atau tidak lulus, sedangkan Nabi Adam bisa menjawab, berarti lulus ujian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat, untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Penghormatan itu dengan cara sujud. Jadi perlu dipahami di sini terlebih dahulu, sujud yang dimaksud di sini adalah sujud, bukan sujud seperti sujud kita dalam sholat. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Di zaman dulu itu, bentuk penghormatan itu adalah sujud. Seperti juga ketika Nabi Yusuf telah menjadi menteri di Mesir, kemudian setelah dia bertemu dengan para saudaranya, maka Nabi Yusuf meminta, bawa ayah kita ke sini, bawa kedua orang tua kita ke sini. Sesampai di Mesir, Nabi Yakub alaihissalam beserta istrinya dan seluruh saudara Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu sama dengan memberi salam. Jadi kalau kini kita memberi kehormatan dengan mengucapkan salam, kalau zaman dulu dengan cara sujud. Jadi sujud kehormatan bukan sujud ibadah.
Fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat semuanya bersujud. Malaikat segera bersujud, tidak mau menunda-nunda untuk bersujud. Kenapa? Karena perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memerintahkan, tidak ada ragu dulu. Walaupun yang diperintahkan itu sujud. Tetapi para iblis enggan untuk bersujud. Iblis enggan dan menolak untuk bersujud. Kemudian kita sambung sedikit penjelasan. Ada satu pendapat para ulama, yang dimaksud sujud itu sebetulnya adalah sujud kepada Allah. Tetapi Nabi Adam diposisikan di sebagai arah tempat sujud. Seperti posisi Ka'bah hari ini. Kini kita sujud kama arahnya ke Ka'bah, ya enggak? Kiblat kita ke Ka'bah. Jadi kita bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanyalah arah dari tempat sujud. Jadi perintah sujud itu sebetulnya adalah kepada Allah. Nabi Adam hanya diletakkan sebagai arah dari tempat sujud tersebut. Itu satu pendapat. Iblis, pengertian dari iblis, ada yang mengatakan bahwa iblis berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah diabolos. Diabolos artinya menentang atau menghalangi, atau yang berada di antara dua pihak untuk memecah belah dan menciptakan kesalahpahaman di antara keduanya. Pendapat lain mengatakan iblis berasal dari kata ablasa, yang artinya adalah yaisa, yaitu putus asa. Kemudian ada juga yang mengatakan dari kata balasa, artinya tiada kebaikannya. Jadi kalau kita ambil dari kata balasa, berarti iblis itu makhluk yang tiada kebaikannya sama sekali. Kalau ablasa artinya putus asa, artinya apa? Iblis itu sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kafir. Asal usul kejadian iblis, iblis berasal dari jenis jin. Jadi bukan termasuk dari golongan malaikat. Awalnya iblis itu bernama Azazil. Apa arti Azazil? Ketua dari para malaikat. Jadi walaupun iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi karena ketaatannya beribadah kepada Allah, maka ia pernah menjabat, menempati posisi yang tinggi, ketua dari para malaikat. Sangat taat beribadah sebelumnya. Huwa abul jin. Jadi iblis itu adalah bapak jin. Kana bainal malaika. Jadi iblis itu berada atau bersama dengan para malaikat. Jadi inilah baca punya malaikat. Jadi ketika malaikat diperintahkan sujud, karena iblis itulah bergabung loh dengan para malaikat, maka perintah itu pun juga ditujukan kepada iblis. Jadi karena itu di sini fasajadu illa iblis. Illa dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab disebut dengan istisna. Apa itu istisna? Huruf istisna, pengecualian.
Jadi karena iblis itu bukan dari golongan malaikat, tidak tepat kalau kita artikan kecuali. Para malaikat bersujud kecuali iblis, itu tidak tepat terjemahannya. Yang tepat adalah malaikat bersujud tetapi iblis enggan untuk bersujud. Jadi istisna itu dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu nahwu sharaf, terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan muttasil. Apa itu muttasil? Yang dikecualikan itu termasuk atau satu jenis dengan yang dikecualikan itu atau yang dikeluarkan itu satu jenis dengan golongan yang tempat mengeluarkan. Contohnya tuh, semua anak SMA, siswa SMA hadir kecuali si Ahmad. Berarti si Ahmad termasuk siswa SMA. Tapi kalau semua siswa SMA hadir tetapi guru tidak termasuk dalam siswa, maka tidak boleh kita terjemahkan kecuali. Semua siswa hadir tetapi guru tidak hadir. Itu perbedaan antara istisna yang muttasil dengan istisna yang munfasil atau munqati. Istisna yang munqati. Jadi di sini karena iblis bukan dari golongan malaikat, diterjemahkan dengan tetapi. Maka seluruh malaikat bersujud tetapi iblis enggan untuk bersujud. Wastakbara, dan mereka angkuh. Waqala ana khairum minhu, dan ia berkata, aku lebih baik dari Adam. Ini membuktikan bahwa iblis menolak sujud bukan karena alasan bahwa sujud kepada Adam itu termasuk syirik. Karena dulu sebagian juga menafsirkan tak, iblis itu nasan tiang tauhidnya. Bagus. Sabonya nak namah sujud kepada selain Allah. Itu ada orang yang memahami seperti itu. Jadi iblis itu sebetulnya tidak mau sujud kepada Adam bukan karena alasan takut syirik, tetapi karena keangkuhan, kesombongan. Karena ia merasa lebih baik dari Adam. Dalam ayat yang lain iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Di istakbara itu berasal dari kata kabura. Kabura di huruf yang asal adalah kabura, kabara. Ditambahnya dengan alif, hamzah, sin dan ta di awal, jadi istakbara. Apa faedahnya penambahan itu? Artinya keangkuhan itu sudah mantap dan demikian kukuh. Dengan demikian iblis itu memiliki sifat keangkuhan yang luar biasa. Kemudian kata lain dari angkuh itu adalah takabbur. Takabbara, ya takabbaru, takabburan. Di takabbur itu juga maknanya angkuh, sombong. Apa maknanya faedah dari menambahkan dua huruf itu, ta dan ba? Ini isyarat bahwa keangkuhan merupakan upaya seseorang untuk melebihkan dirinya dari pihak lain, yang mana kelebihan itu dibuat-buat
lagi tidak wajar. Jadi orang yang angkuh itu sebetulnya kelebihan tadi malah dibuat-buat. Kelebihan tadi tidak wajar. Sehingganya merendahkan pihak-pihak lain. Jadi apa yang membuat iblis itu angkuh? Yang pertama adalah dari segi unsur kejadian. Kami, aku, ya Allah, unsur kejadiannya dari api. Adam dari tanah. Yang kedua, karena iblis sebelumnya adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Sebelum Adam diciptakan, iblis sudah puluhan ribu tahun beribadah kepada Allah. Jadi kalau dibaca tafsir Sawi di Siko, iblis itu pernah menjadi penjaga surga 40 ribu tahun dan bersama para malaikat 80 ribu tahun dan mengajari malaikat 20 ribu tahun dan tawaf mengelilingi aras 40 ribu tahun. Nama iblis itu di langit yang pertama Abid, di langit yang kedua Zahid, di langit yang ketiga Arif, di langit yang keempat Wali, langit yang kelima At-Taqi, yang keenam Khazin, langit yang ketujuh Azazil. Tapi di Lauh Mahfuz namanya tertulis iblis. Di banyak nama iblis enggak? Di kalau langit yang pertama apa gelarnya? Abid, itu ahli ibadah. Langit yang kedua Zahid, orang yang zahid, orang yang tidak menyukai dunia. Langit yang ketiga Arif, orang yang kenal dengan Allah. Langit yang keempat Wali Allah. Langit yang kelima At-Taqi, orang yang bertakwa. Langit yang keenam Khazin. Khazin itu sama dengan menteri dia, penjaga surga misalnya. Yang ketujuh Azazil, yaitu ketua para malaikat. Jadi kelebihan yang dimiliki iblis itulah yang membuatnya angkuh. Ini Adam anak kemarin sore, masa ambolo yang kasujud ke Adam. Tapi iblis lupa bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita ambil satu pelajaran kenapa Allah memerintahkan para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Yang pertama, hikmahnya adalah agar kita menghormati orang yang memiliki kelebihan. Walaupun malaikat itu taat kepada Allah, makhluk yang suci, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada para malaikat, malaikat tidak mampu menjawab. Artinya apa? Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Atas dasar itulah Allah merintahkan malaikat hormat kepada Nabi Adam. Jadi itu yang pertama, secara umum kita mesti menghormati orang lain atas kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua, ini dasar tentang menghormati orang yang berilmu atau berpengetahuan. Jadi keunggulan Nabi Adam terhadap malaikat adalah memiliki ilmu. Ini dasar bahwa kita mesti menghormati seseorang karena memiliki ilmu. Jadi yang dihormati sebetulnya bukan pribadinya,
yang dihormati ilmunya, karena ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah membantah hukum Allah, perintah Allah atau hukum Allah itu bisa membuat kita menjadi kafir. Jadi yang kafir itu bukan hanya tidak percaya ke Tuhan, bukan hanya ateis. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang kenal Allah, kalau membantah hukum Allah itu juga bisa menjadi kafir. Di iblis, contoh iblis enggak? Bukan enggak kenal nyuju Allah, bahkan sebelumnya sudah taat beribadah, tapi membantah hukum Allah, membantah perintah Allah, itu membuat iblis menjadi kafir. Jadi karena itu para ulama dalam ilmu akidah, salah satu yang membuat seorang mukmin itu bisa menjadi kafir adalah membantah hukum Allah. Allah mengatakan wajib, akatai tidak wajib tuh. Itulah termasuk membantah. Allah memerintahkan sholat, sholat itu wajib, akatai tidak perlu sembahyang tuh. Itulah bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Nah, beda kalau mengakui hukum itu, walaupun yang tidak sembahyang, tapi diakui wajib, tetap seorang mukmin, cuma berdosa. Nah, itu beda. Seperti juga perintah dalam masalah larangan. Allah mengharamkan sesuatu, akadai halal. Jadi yang haram dihalalkan, itu juga termasuk membantah hukum Allah. Itu juga bisa membuat seseorang menjadi keluar dari Islam. Kebuktinya orang yang walaupun dicari-cari, kadang-kadang uang yang membantah hukum Tuhan itu kan dicari-cari, lo logika enggak cari lo alasannya. Nah, contohnya tuh masalah sembahyang, kelacok gitu dengan sembahyang itu tujuannya mengingat Allah. Di kini awaklah mengingat Allah. Nah, kelas sama sembahyangnya tuh. Karena adanya ya. Walau mengenal Allah, maka sembahyangnya lah itu. Itu logika adanya bagi orang yang mengindahkan sembahyang. Jadi walaupun apapun logika yang kita cari, seperti iblis tadi, iblis tadi kata, ana khairu minhu. Tidak mungkinlah orang yang lebih mulia itu menghormati orang yang lebih rendah derajatnya. Itu logika iblis. Tapi logika apapun tidak bisa dipakai untuk menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu penting. Hukum Allah yang kat'i tidak boleh ditentang. Jadi menurut para ulama, kita kaitkan dengan keimanan, definisi dari iman itu adalah menerima, membenarkan tasdiku qalbi bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita membenarkan segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ande bawa nabi, agama Islam, syariat. Di seluruh dari syariat itu ditarimo sadoe, tak ada yang dindak. Tak bisa tuh kita ambil separuh-separuh atau sebagian-sebagian. Sebagian diambil, sebagian ditolak. Itu tidak boleh. Tapi harus total 100%. Tasdiku kalbi bima ja'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pelajaran dari
ayat 34 surah Al-Baqarah. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.